Ini apa? Ini. Nih, ada sembabat pisang. Nih, isinya. Tuh. Tuh, lihat. Katanya ini paketan bonus. Telah terjadi penipuan buat para penggunanya, pembeli ya, yang belanja-belanja di yang toko oren ya, toko oren, tau kan toko oren apa toko oren? Lu mau tahu, gua barusan nih paketan gua dateng, lihat. Gua beli JBL Partigo ya namanya. Partigo, yeah. Masa segini? JBL kan gede banget soundnya. Segini harganya 5.500. Yeah. Harganya 5.500. Nih. Lihat, yang nyampe begini. Lu mau tahu isinya apa? Ini. Nih. Ada sembabat pisang. Nih. Isinya. Tuh. Tuh, lihat. Katanya ini paketan bonus begini katanya. Gono, tuh bacaannya. Lihat. Begini, yeah. Mau disepilin nggak tokonya? Tokonya mau disepilin nggak? Biar rame-rame sekalian nih. Tokonya mau disepilin nggak? Nama tokonya? Setore Kemuning. Dicambung namanya ya. Setore Kemuning. Ada di Purworejo. Yeah. Tolong tuh, diviralkan. Gua beli JBL. Emang tuh JBL emang agak langka, ya. Gue nanya semua toko yang ada di Jakarta itu semuanya habis. Jadi gue tanya di luar daerah ternyata ada. Ya udah, karena laki gue pengen banget itu JBL, anu si Sonya dapatlah. Sebelumnya gue udah chat, ya kan? Apakah ini masih ready? Ready kata dia. Ya udah di order. Akhirnya gue order. Harganya 5.500. Biar ditipu. Nyampainya begini katanya ini bonus. Katanya ini bonus free-nya ya? Komedian Nina Carolina atau yang lebih dikenal Mpo Alpa jadi korban penipuan. Penipuan tersebut dialami Mpo Alpa saat dirinya beli speaker seharga 5 juta via online. Namun ketika paket tersebut sampai di rumah, Mpo Alpa dibuat kaget lantaran bukan speaker yang ia harapkan melainkan satu saset kopi. Mpo Alpa kemudian menjelaskan awal mula dirinya mencari speaker yang ia beli di toko online. Merasa barang yang diinginkan dimiliki oleh toko online tersebut, tanpa pikir panjang Mpo Alpa kemudian membelinya. Namun sayang Mpo Alpa menjadi korban penipuan di mana speaker yang telah ia bayar jutaan itu justru tidak ada dalam paket yang tiba di rumahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.